Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan pagi berbahagia ini, kita menyambung kembali pengajian syarah kepada gelaran nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi ini kita kongsikan nama Nabi, iaitu Ajir. Ajir yang mendapat ganjaran, yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, dalam membincangkan gelaran nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Ajir ini, saya akan bincangkan daripada tujuh bab. So kita pergi satu-satu-satu dan dia ada sequence dia. Dia ada dia punya turutan dia. So jangan lost lah ya. So siapa kalau tidur, kawan sebelah tidur, kita kejutkan kalau lost, dia lari dia punya track tu kan. Tujuh, kita kena faham dia punya sequence tu. Dia punya satu-satu-satu tu. Dan saya akan bagikan nanti salinkan nama surah dan ayat berapa. Saya akan bacakan, nanti balik baru rujuk. Sebab kalau kita nak rujuk, nak apa semua, takut tak sempat. Banyak kita bincang mengenai ayat-ayat Quran mengenai nama Ajir ini, iaitu yang diberi ganjaran. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Salah satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelaran adalah Ajir, iaitu yang maknanya mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, bab yang pertama. Bab yang pertama, para nabi ni, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meminta apa-apa ganjaran. Ganjarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyampaikan sesuatu perkara, kebaikan, satu benda, apa yang didapat ganjaran tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada manusia dia tidak mengharap apa-apa pun. Kan? Sebab itu Nabi tu menyampaikan, Nabi contoh Nabi Nuh AS sampaikan, kaum dia cela dia, cerca dia, kaum dia mengata dia, sakiti dia, dia tak kisah pun. Sebab dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran daripada manusia. Nabi Ibrahim AS, dia menyuruh kaumnya kena bakar, mujur Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada api itu. Nabi Zakaria kena gergaji kepalanya, meninggal. Nabi Yahya kena sembelih, kepala dan badannya dicincang-cincang. Kepala berada di masjid Umawi dekat Syria, badan ada dekat Jerusalem, tangan ada dekat Mesir, dekat orang Goptik di Mesir. Ketika kerajaan Utsmaniyah kuat, orang Goptik jumpa khalifah, serahkan tangan Nabi Yahya tu. Tangan Nabi Yahya sekarang boleh dilihat di Museum Topkapi dekat Istanbul, Turki. Maknanya disembelih, disakiti. Nabi kita Muhammad SAW sama juga, disakiti, difitnah, dikata dan sebagainya. Tapi mereka tidak merasa susah hati itu. Kenapa? Kerana ganjaran bukan daripada manusia. Nabi-nabi ini, terutama Nabi kita Muhammad SAW, dia diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-72. Ayat surah Yunus ayat yang ke-72. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika mereka berpaling, maka kamu tidak meminta apa-apa ganjaran daripada mereka. Ganjaran itu hanya daripada Allah, dan tidaklah aku diperintahkan melainkan menjadi orang muslim. Surah Yunus Allah sebut, maknanya ganjaran tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta daripada manusia pun. Itu bab pertama. Sebab tu Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, antara gelaran dia adalah Ajir. Ajir ni maknanya mendapat ganjaran hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengharap pun kepada manusia. Kita kalau mengharap pada manusia,
kita sampaikan benda ke, buat benda ke, tak dihargai ke, kita tak nak buat dah. Ha, tapi Nabi itu dia faham bahawa ganjaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu bab pertama. Yang kita kena faham, Nabi itu sendiri kenapa baginda digelar sebagai ajir ataupun orang yang maknanya mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang kedua. Bab yang kedua pula, kita pula sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang Nabi cuba sampaikan kepada kita? Nabi cuba fahamkan kepada kita bahawa ganjaran ataupun kurniaan Allah tu memang benar-benar ada. Dia bukan retorik. Dia bukan falsafah. Dia real. Dia betul-betul ada. Kan? Dia real, dia betul-betul ada. Jadi maknanya ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala ni real. Kan? Jadi Nabi cuba sampaikan bahawa kita hidup di dunia ni, maknanya ada satu keadaan yang kita kena faham, iaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni, dan berturian dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Surah Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta kamu dan anak-anak kamu itu boleh menjadi fitnah, dan bahwasanya di sisi Allah itu ganjaran yang besar. Allah sebut surah Anfal, Al-Anfal ayat yang ke-28. Kan? Harta kita, kita rasa macam satu ganjaran buat kita. Orang ada harta, kan? Anak-anak tu kita rasa macam satu anugerah untuk kita tu. Kan? Tapi Allah sebut bahawa wa innallaha indahu ajrun azim. Ada anugerah di sisi Allah yang lebih besar lagi. Maknanya kurniaan bab kedua ni kita kena faham bahawa kurniaan Allah ni real. Kan? Dan apabila kita sebut mengenai ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan di akhirat semata-mata. Dia juga di dunia. Jadi agama Islam ni agama dunia akhirat. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Dia bukan agama yang tak apalah, jumpalah akhirat nanti, tak apalah. Bukan semata-mata situ, Dunia pun kita akan dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Maksudnya bab kedua adalah real. Memang ada anugerah atau ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga yang kita nak faham adalah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dunia ni. Di dunia ni. Jadi di dunia ni ada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, ada anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kena faham, di dunia ni memang ada. Dalam surah Kahfi ayat yang ke-30 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menghilangkan ganjaran mereka sesiapa yang baik amalannya. Allah sebut pertama orang-orang beriman. Orang beriman ni, apa maksud orang beriman ni? Bahasa nak senang faham, orang yang ada belief system. Belief system dia kuat. Belief system dia, kepercayaan dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, apa belief system kita? Apa sistem kepercayaan kita? Kan, ada orang ni sistem kepercayaan dia semata-mata dunia. Ni PKP ni macam mana? Ekonomi tak berapa bagus. Macam mana ni? Pening, anxiety dia, risau dia. Sebab belief system dia pada dunia semata-mata. Kan? Jadi
Allah sebut orang yang beriman, orang yang ada belief system yang betul, yang kuat, kan? Iaitu kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, apa belief system kita? Itu soalan kita kena tanya diri kita, kan? Hari-hari ni aku ni rungsing ni, apa belief system aku sebenarnya ni? Apa sistem kepercayaan aku sebenarnya ni? Kan? Allah sebut orang-orang yang beriman, iaitu orang yang ada belief system yang betul, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beramal soleh. Amal soleh ni nak senang faham, kita dah selalu dengar amal soleh, amal soleh, sampai benda tu rasa macam tak berbekas di hati. Amal soleh ni nak senang faham apa? Membuat benda-benda positif. Orang yang ada belief system dan membuat benda-benda yang positif dalam hidup dia, maka Allah tidak akan mensisirkan ganjaran bagi orang yang membuat benda-benda baik ni. So benda baik ni benda positif, nak senang faham lah, ya. Apa-apa benda positif yang kita buat, jadi wujudnya kurniaan di dunia ni bagi orang yang demikian. Kita dalam Islam, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kan? Kita punya pemahaman tu jelas daripada sudut apa? Oh, kita buat baik, kita ada Tuhan, kita ada Allah yang akan balas benda ni. Bagi orang kafir, dia perasan benda ni wujud. Dia buat baik, dapat benda baik. Tapi mana dapat benda baik itu? Maka dia fikirlah falsafah-falsafah dia. Ada setengah mereka menamakan sebagai karma, kan? Oh, karma ni kau buat baik, kau dapat baik lagi. Tapi daripada mana karma tu? Sistem dunia lah. Maknanya kau buat baik, kau akan dapat benda baik. Tapi kita orang Islam, kita jelas yang bagi itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta bukan kita, orang kafir juga percaya benda ni. Cuma diistilahkan dengan berbagai-bagai istilah lah. Ada yang kata karma, ada yang kata tuah, luck, ada yang kata apa, berbagai-bagai lah. Kan? Maknanya lucky dan sebagainya, kan? Maknanya tuah dalam hidup tu. Benda tu wujud. Hatta orang kafir pun percaya benda tu wujud. Cuma kita orang Islam jelas. Wujud tu macam mana? Bila Allah yang berikan kepada kita benda-benda baik di dunia ni. So bab yang ketiga kita kena faham bahawa ajrun ataupun ganjaran di dunia ni memang ada. Allah SWT bagi. Pertama, orang yang belief system dia kuat. Yang keduanya, orang yang buat benda-benda positif. Benda-benda positif banyak dia buat, maka Allah tidak akan mensia-siakan. Adalah ganjaran yang baik buat dia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Okey. Bab yang keempat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada tiga golongan, kan? Yang jelas Allah sebut ada tiga golongan orang yang akan mendapat anugerah. Ada tiga golongan, ya. So kita jadilah tiga-tiga golongan ini, atau paling kurang salah satu daripada tiga golongan ini. Golongan-golongan yang Allah akan bagi anugerah-anugerah di dunia ini, kan? Siapa dia? Yang pertama, kan? Salinkan. Yang pertama iaitu orang yang mukminin. Mukminin ni orang yang ada belief system lah. Sistem kepercayaan dia jelas. Surah Ali Imran ayat 171. Surah Ali Imran ayat 171. Kan? Allah sebut Surah Ali Imran ayat 71. Golongan pertama, golongan orang yang beriman. Dia ada belief system dia. Kan? Allah sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Berita gembira dengan nikmat dari Allah dan kelebihan. Dan Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang beriman. Okey. Daripada sudut kemanusiaan dia, kenapa orang beriman ni dia akan dapat ganjaran yang bagus? Kan? Sebab apa tau? Orang yang ada belief system yang kuat, dia ada satu kekuatan untuk dipanggil istiqamah. Istiqamah ni maksudnya konsisten pada satu benda. Kan? Kerana tanpa konsisten,
Orang tak boleh berjaya dalam hidup tanpa konsisten. Apa saja kita buat benda dalam hidup kita ni, buat bisnes tak konsisten, tak berjaya. Buat apa? Kan? Buat mengecat rumah tak konsisten, separuh tiang. Kan? Bersih rumah tak konsisten. Oh, tengah raya bersih rumah, lepas tu serabut balik kan. Konsisten eh? Tanpa konsisten, maknanya orang takkan boleh berjaya dalam hidup. Okey. Orang yang ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, dia punya kelebihan ni, dia boleh konsisten. Sebab apa? Okey, hari ni aku buat baik. Aku buat baik dengan orang. Orang kata aku, orang fitnah, dia tak putus asa. Sebab aku, Allah, aku buat kerana Allah. Dia konsisten. Konsisten itu yang menyebabkan secara sunnatullah kita panggil, secara sifir alam dia boleh berjaya. Dia boleh berjaya. Kan? Contoh dia buat kerja. Dia buat kerja benda kan? Dia buat kerja satu benda, dia usahakan mencari nafkah, bisnes. Oh, hari ni tak berjaya. Hari ni tak dapat jual benda untuk nafkah keluarga. Hari ni mungkin kurang, esok kurang. Tapi konsisten tu jadi tabiat bagi dia yang akhirnya dia boleh berjaya dalam bisnes. Kan? Orang buat bisnes hari ni bukan berjaya dalam satu hari. Kan? Berjaya satu hari ni, berjaya cepat ni dua benda je. Jual senjata api, kan? Ataupun jual dadah. Ya? Dua tu je. Tapi real bisnes, kan? Ada perlu konsisten untuk bentuk tabiat kental, kan? Dalam hidup tu. Jadi orang yang ada sistem, belief system yang kuat ni, yang bagus sendiri dia adalah konsistensi itu terbentuk. Dia panggil istiqamah. Istiqamah itu terbentuk dalam hidup. Sebab tu dia boleh berjaya. Kan? Hari ni dia baca buku, bukan sebab nak peksa. Baca buku sebab, oh, Allah akan bagi pahala menuntut ilmu. Jadi dia menuntut ilmu, akhirnya dia berjaya sebab dia banyak ilmu, dia banyak tahu benda. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi rezeki lah bergaul dengan banyak orang, maksudnya macam-macam lah. Saya nak fokus, saya suka nak fokus pasal orang yang berjaya dalam bisnes, dalam bisnes kan. Kita cerita kat Bukit Jelutong ni bisnes lah kan. Kalau kita cerita tempat lain mungkin contohnya bab lain ya. Okey. Saya tengok kebanyakan orang berjaya dalam bisnes, dia bukan sebab bisnes tu nak duit. Sebab dia suka bisnes tu. Dia bersungguh-sungguh dalam bisnes itu dan tiba-tiba dia menjadi jutawan. Beza budak-budak ngajar bisnes sekarang ni. Oh, bisnes nak jadi jutawan, beli kereta, beli apa semua, lepas tu terbeban dengan duit, dengan utang sebab bisnes turun naik. Tapi orang yang berjaya dalam bisnes ni adalah orang yang suka sangat, istiqamah, konsisten. Dia suka sangat, lama-lama dia menjadi jutawan. Bukan sebab dia nak jutawan tu, tapi sebab istiqamah dalam bisnes tu. Ha, benda apa yang boleh jadikan kita istiqamah? Antaranya adalah belief system, sistem kepercayaan tu. Ha, tu sebab tu Allah sebut, Inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan mensisihkan ganjaran bagi orang yang ada belief system. And so belief system tu menjadikan kita istiqamah ataupun konsisten dalam rumah tangga. Kan, rumah tangga ni ibarat, kata orang Melayu kita, ibarat lidah. Sedangkan lidah lagi tergigit, kan, apatah lagi suami isteri. Saya pernah buat kursus keluarga, kan, saya kata sabarlah ya, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Ustaz, tapi saya nak jadi gigi Ustaz, biar suami jadi lidah. Oh, dia je nak gigit lagi dia. Tak kisahlah. Lidah kan saya dah jadi gigi. Okey. Rumah tangga turun naik. Kadang-kadang bagus. Kadang-kadang tak bagus. Itulah manusia. Tapi kenapa kalau kita tanya orang-orang yang bahagia dalam rumah tangga dia, kekal sampai anak cucu. Sebab apa? Istiqomah tu. Istiqomah memaafkan. Istiqomah memperbaiki diri. Istiqomah meminta maaf. Kan, istiqomah dalam berlapang dada, kan? Ha, jadi akhir maksudnya Allah kurniakan kebahagiaan itu, kan, istiqomah. Tapi kita cerita dua-dua, bukan isteri saja, bukan suami saja, dua-dua kena, kan? Kalau isteri je pun suami tak ada ilmu macam ni susah juga, suami je isteri tak baik ke diri pun susah juga, dua-dua istiqomah tu. Ha, jadi golongan yang mendapat anugerah daripada Allah, kan, yang pertama golongan orang-orang mukmin. Mukmin ni orang-orang yang ada sistem kepercayaan. Okey. Yang kedua,
Yang kedua daripada bab keempat, eh? Jangan lost. Tadi dah empat, ni dua pula, mana satu ni kan? Okay, jangan lost, eh? Kita ada sekuen. Tajuk hari ni dari sekuen dia. Okay? Dalam bab keempat, tiga golongan orang yang Allah bagi anugerah di dunia dan kenapa? Kenapa? Okay? Jadi golongan kedua. Golongan kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi maksudnya bagi anugerah pada adalah golongan dipanggil muhsinin. Muhsinin ni orang yang buat baik pada diri dia, sekitar dia ni, diri dia ni dia buat baik. Okey? Ah, maknanya diri dia ni dia berakhlak dengan diri dia. Dia jaga diri dia, kan? Dia jaga diri dia, dia buat baik dengan diri dia. Okey, dia buat baik dengan diri dia. Orang ni orang yang Allah akan anugerahkan di something. Okey, Allah sebut dalam Quran, eh? Surah Hud ayat 115. Surah Hud ayat 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang yang baik. Muhsinin ni orang yang berbuat baik, baik pada diri dia. Okey, baik pada diri dia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, ya. Apabila kita sebut diri, diri kita ni, ya. Kan, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah tengok saya dan saya tengok ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sedang melihat lima saya. Tuan-tuan tak nampak banyak. Ni ada dua lagi sini. Ada dua di sini, kan? Ustaz ni membela apa, kan? Dia kan bela. Kita ni ada lima unsur. Kita ni ada lima unsur, eh? Okey, apa unsur kita? Pertama, roh. Roh. Okey? Semua kita faham, kita ada roh. Roh tak ada, kita tak ada kat sini. Kita kena bawa dekat tu, section berapa? 20, eh? So, 21, eh? Section 21, kan? Tu. Ada kat sini sebab unsur pertama, roh ada. Eh? Itu utama, unsur pertama, roh. Unsur kedua, akal. Kalau kita akal tak ada, mungkin pun kita tak ada kat sini. Sama ada Hospital Bahagia atau Tanjung Rambutan, kan? Institusi di sana. Akal, eh? Unsur ketiga apa? Hati. Itu unsur manusia. Okay? Unsur keempat apa? Nafsu. Nafsu. Dan unsur kelima, jasad. Jasad kita ni. Okey? Orang yang Allah akan bagi ganjaran, orang yang berbuat baik pada diri dia. Takrifan buat baik pada diri dia, dia buat baik kepada lima-lima unsur diri dia ni. Dia jaga lima-lima unsur diri dia ni. Dia jaga roh dia. Nak jaga roh ni, jangan syirik. Jangan syirik, jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jaga betul-betul, jangan syirik. Jangan percaya pada tangkal-tangkal. Jangan percaya kepada bomo-bomo yang mengajak pada syirik. And jangan percaya kepada besi kuning, keris lama, gobek lama, and paku Cirebon, cincin Nabi Sulaiman, jubah Nabi Hidir, macam-macam lah istilah dia. Orang ni kadang-kadang kalau dia percaya benda tu, banyaklah benda yang dia percaya. Itu kena jaga, kena buat baik dengan roh kita. Roh kita ni akan balik pada Allah. Balik pada Allah, biar dengan selamat. Dengan betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keduanya, unsur badan kita apa? Akal. Akal kena jaga. Ibu-ibu, kakak sekalian, akal kena jaga, eh? Kena sentiasa berfikiran yang positif, yang baik. Jangan jatuh pada anxiety, kerisauan yang melampau. Kan? Benda-benda yang tak pasti ke depan. Hidup dalam keadaan present, present sekarang. Jangan fikir ke depan jauh sangat. Peningnya, aduh, pening apa ni. Kan saya pernah cerita, saya pernah jumpa satu orang kakak. Ustaz, saya ni kakak ni, Ustaz, sakit pinggang, Ustaz. Dah jumpa doktor, doktor kata sihat. Rungsing lah, Ustaz. Eh, kak, bagus lah. Sakit pinggang, jumpa doktor, doktor kata sihat. Tak adalah. Jangan-jangan sakit pinggang ni sakit buah pinggang tak? Aduh. Kalau sakit buah pinggang, nanti pembiayaannya mesti besar. Nanti mesti suami saya tak sayang saya. Mesti dia nak kahwin lagi, Ustaz. Apa lagi, Ustaz?
Ha, akak dah kena sakit buah pinggang ke belum? Belum lagi, tapi agak-agak ni macam tu, apa ni? Dia punya anxiety, risau benda ke depan sampai tak realistik. Ini akal. Jaga akal kita. Muhsinin, kak, ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi orang yang muhsinin. Orang yang buat baik pada diri. Apa dia? Jaga akal. Jangan depression, jangan stres. And ada orang yang depression, sedih yang melampau. Sedih tak diubat. Kita ada sedih, tapi ubat kesedihan kita. Jangan biarkan diri sedih, manjang, depression, jangan. And kesian kat diri kita ni. Kita jenis orang yang takkan buat baik dengan diri maksudnya. Ubat. And hidup secara present. And berhentikan drama hidup. Kadang-kadang orang drama, makin tua makin berdrama hidup dengan. Kan? Ada pernah jumpa tak? Drama, drama je. Hidup secara realistik sekarang ni. Kan? Hidup ni. Okay? Kadang-kadang kita mengucapkan selamat tinggal dengan orang lain. Tak apalah. Dan Quran Allah sebut, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang jahil yang menyapa, kita ucapkan assalamualaikum. Mana kita mengucapkan selamat tinggal. Kadang-kadang kita mengucapkan selamat tinggal pada seseorang bukan bermaksud kita tak sayang dia, bukan maksud kita benci dia, tapi bermaksud kita juga sayang diri kita sendiri. Bukan maksud kita benci dia, tak. Bukan maksud kita tak sayang dia, tak. Tapi kita ucapkan selamat tinggal sebab kita nak faham kita juga sayang kat diri kita. Jangan sampai kita ni tertekan dengan kerana orang lain. Jaga mental, jaga. Sekarang ni banyak orang cerita pasal kesihatan mental kan. Macam-macam. Itu berbuat baik berdiri tu. Okey. Yang ketiga, unsur diri apa? Yang ketiga, hati. Emosi jaga. Emosi jaga. Sebab benda yang mempengaruhi kita, emosi kita. Emosi jaga. Jangan sampai emosi kita ni terlayan benda-benda yang tidak realistik. Emosi sedih, banyak-banyak, emosi jaga. Jangan fikir benda-benda yang pakai akal, jangan fikir panjang. Emosi jangan sampai terganggu. Jaga. Nak jaga emosi ni memang kena sentiasa pujuk hati, kena ada dipanggil monolog yang bagus. Monolog yang bagus dalam diri kita ni, kan? Kalau kita ni, hati ni dia bermonolog tau. Dia bercakap-cakap. Kan? Mana perkataan yang bagus itu akan mempengaruhi emosi kita. Kalau perkataan tu ialah saya ni tak guna dah tak cantik dah, memanglah, maka kita akan sedih lah. Kan? Tapi kalau orang kata kita cakap tak apa, walaupun orang tak hargai saya, Allah kan ada. Allah tu ajrun azim, ada ganjaran yang baik kalau kita sayang diri kita. Muhsin tu buat baik diri kita. Maka kita akan positif. Kan? Maknanya emosi kena jaga. Yang keempat, apa unsur yang badan yang keempat? Nafsu. Nafsu kena didik. Didik nafsu. Sebab nafsu ni dia suka mengajak kepada kejahatan. Itu perangai nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dia suka mengajak kepada kejahatan. Kan? Sebab didik. Dia nak ajak kepada kejahatan, kita stop dia. Stop, limitkan diri pada benda tak baik. Kan? Stop. Okay? Dan yang kelima, apa unsur kita? Jasad. Buat baik pada jasad kita ni. Jaga kesihatan. Ibu akak-akak, pergilah bersenam. Jaga kesihatan. Tapi janganlah joggingnya setengah jam. Lepas tu duduk makan kedai mamak 2 jam. Dah jogging, penat ni, bagus dah perlu-perlu ni kan. Lepas tu makan roti canai. Tak cukup, masih lemak pula. Kesihatan jaga. Tak salah kita jaga kecantikan diri kita, tak salah. Pakai pakaian bagus-bagus, tak salah. Pakai bagus-bagus, tak semestinya baru. Jaga yang bagus-bagus untuk diri kita. Kita bersolek ke bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Sebab kita diri ni, jasad ni, ini benda yang Allah anugerahkan daripada kecil sampai besar. Tak boleh nak salin. Baju boleh salin, badan tak boleh salin. So jaga kulit. Kulit kita jaga, kulit kita, rambut kita jaga, kesihatan kita jaga. Hargai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kalau kita jaga, apa kata Allah? Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Ada anugerah yang Allah akan bagi kepada kita. Ada anugerah Allah akan bagi. Kalau kita jaga diri, kalau kita sayang diri kita. Kan? Jaga. Jaga diri itu, jaga lima-lima unsur ni. Okey? Dan golongan yang ketiga daripada bab keempat, kan? Kejap tiga, kejap dua, kejap empat, bab mana ni kan? Jangan lost. Itu bab keempat, golongan yang dapat anugerah
dengan anugerah tadi tiga, iaitu orang yang mukminin, orang yang muhsinin, dan yang ketiga orang yang muslihin. Muslihin, muslihin, ayat serat, ayat dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 170, surah Al-A'raf ayat 170. Surah Al-A'raf ayat 170. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina yumsikuna bilkitabi wa aqamussalah inna lanudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang dengan ajaran kitab Al-Quran dan mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang muslihin. Okey. Apa muslihin? Muslihin ni apa? Okey. Tadi muhsinin, muhsinin kita buat baik pada diri kita. Okey, takrifan buat baik, buat baik kepada lima-lima unsur diri. Kan, jaga roh kita, jaga akal kita, jaga emosi kita, jaga nafsu kita, jaga jasad kita. Itu buat baik berdiri kita. Muslihin ni kebaikan yang kita bina untuk diri kita ni, kita lempahkan pada orang lain. Itu muslihin. Kita mula melempahkan pada orang lain. Kita sayang diri kita, sayang itu kita sudah mula melempahkan pada orang lain dengan kita bantu orang lain. Muslihin ni maknanya kebaikan tu mengalir pada orang lain. Itu muslihin. Tolong orang, bantu orang, bagi nasihat dekat orang, tenangkan orang. Ada orang kawan kita bergaduh dengan suami dia, kita tenangkanlah dia, dan kita nak mengapi-ngapikan dia. Engkau, kalau aku dah, aku cerai ke laki aku tu, dia pula mengapi-ngapikan. So tenangkan. Maknanya kita sejukkan dia, bukan kita makin mengapi-apikan. Itu muslih. Muslih ni maknanya kebaikan kita dah mula mengalir kepada orang lain. Ini Allah sebut, ada kelebihan harta, sedekahlah. Ada kelebihan ilmu, sampaikanlah. Ada kelebihan tenaga, bantulah orang. Ada kelebihan maknanya pemikiran, idea, bagi dekat orang. Maksudnya dah mencabar orang lain. Itu muslih. Orang yang bersifat muslih juga ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi anugerah kat dia di dunia lagi. Allah akan bagi anugerah. Kan? So ini tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis bab yang ketiga. Habis bab yang keempat. Kita pergi pada bab yang kelima. Jenis-jenis ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tahu tadi ganjaran anugerah Allah. Apa benda anugerah tu? Nak tahulah juga berapa anugerah dia. Quran ada sebut beberapa yang saya sempat kongsikan kat sini, tak sempat nak kumpul semua. Nanti kita buat satu kuliah khas mengenai ganjaran Allah. 2 jam bahas lebih detail. Ini sebab atas nama Nabi yang bernama Ajrun tu, kan? Ajir. So secara ringkas saya terangkan. Okey. Apa ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang golongan tadi, mukminin ke ataupun muhsinin ke ataupun muslihin ke? Okey. Yang pertama Allah sebut, dia diberikan tak ada rasa sedih dan takut dalam hidup dia. Tak ada sedih takut. Tak ada sedih dan tak ada takut dalam hidup dia. Surah Al-Baqarah ayat 112. Surah Al-Baqarah ayat 112. Surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh-sungguh sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin. Muhsin itu apa? Buat baik berdiri, ya. Muhsin, baginya ganjaran di sisi Tuhannya, tidak dia takut,
dan tidak dia berduka cita. Ha, orang yang muhsin, Allah kata dia punya emosi stabil. Emosi stabil. Tak dia rasa takut yang bukan-bukan. Tiak dia, taklah dia bersedih yang merepek-repek. Ha, kan? Takut yang bukan-bukan, bersedih yang merepek-repek. Merepek tu merepek. Maknanya sedih yang bukan-bukan juga lah ya. Benda tak patut sedih tu sedihnya. Ha, ada orang macam tu kadang. Dia suka cari sedih daripada cari bahagia. Kita nak cari sedih macam-macam boleh tau. Ha, kalau hidup kita nak cari sedih, macam-macam boleh cari sedih kan. Hari ni kan, kita nak cari sedih macam tu kan. Ha? Semua orang duduk bawah, kenapa saya duduk atas? Sedihnya macam saya terpulau lah. Kalau kita cari sedih, kita boleh cari sedih kan. Saya duduk kat sini kan. Semua duduk bawah. Saya ni kena pulau ni. Eh, Allah, kenapa saya letak, patut saya letak bawah sama-sama. Tiba-tiba sedih. Sedih merepek yang panggil kan. Merepek sedih kan. Okey. Saya seorang bercakap, oh, tak ada orang bercakap lain ke? Penat saya. Mereka ni tak hirau kat saya ke? Mereka ni tak, buat tak tahu je kat saya. Sedih merepek. Kan? Ha. Kita nak cari sedih, macam-macam benda boleh cari. Maksudnya apa? Emosi tak stabil. Ha, tapi orang yang muhsin, emosi stabil. Dia tak ada merepek-repek cerita hidup, tak ada drama-drama tak dia. Kan? Hidup dia real, present. Present oriented hidup dia. Real, sekarang ni. Tak ada nak risau ke bersedih yang bukan-bukan. Okey. Apa lagi? Apa lagi? Okey. Dalam surah An-Nisa ayat 40. Surah An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia akan dapat banyak benda-benda baru. Benda-benda baru. Benda-benda fresh. Dalam hidup ni sentiasa ada benda fresh. Tak boring, hidup tak boring ya. Ada fresh. Ada banyak benda-benda baru Allah akan bagi. Ha, Allah sebut surah An-Nisa ayat 40. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walau sebesar zarah sekalipun, dan jika kamu berbuat baik diganda-gandakannya dan diberikan di sisinya ajran azimah, ganjaran yang besar. Allah sebut yudha'ifha, Allah gandakan. Ada je benda baru, ada je benda fresh. Hidup tak boring ya. Ada je benda baru. Eh, ada je Allah, Allah bagi dia ilmu baru, pengetahuan baru, kawan baru, aktiviti baru, kan? Harta baru, apa lagi? Nikmat yang baru, kesihatan yang ada je. Yudha'ifha, orang yang tadi tiga golongan, mukminin, muhsinin dan muslihin. Ada je. Ha, kan? Okey. Apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebut? Antaranya ganjaran tak putus-putus. Ha. Surah Fussilat ayat yang ke-8. Surah Fussilat ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya ganjaran yang tidak putus. Ada je anugerah Allah bagi, tak putus-putus. Ada je. Lepas tu dia rasa blessing hidup dia. Hidup dia rasa, dia rasa bertuah. Hidup dia rasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa lagi? Allah bagi dia manusia respect dekat dia. Ha, manusia hormat dekat dia. Ha, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ha, maksudnya Allah muliakan dia. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man zallazi yuqir. Okey, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Surah Al-Hadid ayat ke-11. Surah Al-Hadid ayat ke-11 Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sesiapa yang berkorban untuk Allah dengan korban yang baik, digandakannya dan baginya ganjaran yang mulia. Dapat ganjaran anugerah yang memberi dia kemuliaan. Kalau sihat, sihat dia orang nampak mulia. Ada orang sihat tapi orang tak nampak mulia, kan? Sihat makin tua makin berdangdut. Ada kan? Sihat lutut tak sakit tapi berdangdut. Orang tanggap dia mulia kan?
Makin sihat makin orang anggap mulia. Ada harta, makin berharta makin mulia. Ada pangkat, makin ada pangkat makin mulia. Ada apa pun, makin ada benda makin mulia. Allah kurniakan kemuliaan pada dia itu. Ini antara ganjaran Allah SWT bagi. Banyak lagi antara dia. So itu Allah tu ada ganjaran yang besar kata Allah SWT. Okey. Habis bab yang ke lima, yang ke enam. Yang ke enam iaitu ada ganjaran yang berbentuk akhirat. Itu tadi di dunia. Itu tadi di dunia tau. Di akhirat juga ada ganjaran. Orang-orang yang tadi mukminin ke, muhsinin ke, muslihin ke, dia ada ganjaran di akhirat, kan? Di akhirat semua kita fahamlah, kan? Bahawa ganjaran di akhirat lebih besar. Allah sebut dalam surah Yusuf ayat yang ke-57. Surah Yusuf ayat yang ke-57 Allah sebut, wala ajrul akhirati khairul. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan ganjaran di akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Syurga kan, dan berbagai-bagai lagi kan. Di akhirat ada ganjaran di akhirat yang lebih baik lagi kan. Di dunia ni, nikmat di dunia ni best kan, tapi dia tak kekal lama. Okay. Hari ini kita makan durian, katakanlah kita suka durian, kita makan durian. Sedap durian tu kat mana? Kat tekaknya. Kita makan durian, sedapnya durian, sedapnya kan. Masuk kat perut kita dah tak sedap lah. Silap-silap, jadi sakit perut pula. Kan? Dia tak sedap lah. Kat tekak dia. Okay. Katakan, kita makan durian, elok telan, teringat laki kat rumah. Ingat, keluarkan balik Kita bungkus, kita bagi laki kita, bang. Tadi makan durian bang. Teringat kat awak bang. Ni ah. Nikmat tak? Tak ada lah. Tak ada, nikmat tu hilang lah. Dunia best, tapi dia tak kekal. Kan? Apa? Pujian sekejap je lah, gembira, tapi dia tak kekal. Apa lagi? Naik kereta bagus kan, tapi tak kekal. Kan? Dia memang best. Anugerah di dunia ni best, tapi tak kekal. Atau Allah sebut, bagi orang beriman kita kena faham ada anugerah iaitu di akhirat. Walal akhiratu khairun, lebih baik. Dia lebih best dan dia kekal. Kan? Okey. Dan bab yang terakhir. Setelah kita faham bab 1 sampai bab 6. Kan? Bab 1 nabi itu sampaikan ganjaran daripada Allah. Kan? Yang keduanya real, ganjaran Allah tu memang wujud. Kan? Kemudian ganjaran Allah di dunia tu ada. Kemudian yang keempatnya, tiga golongan yang Allah akan bagi ganjaran. Bab kelima kita bincang jenis-jenis ganjaran. Bab yang keenam iaitu akhirat ada ganjaran juga. Bab yang terakhir, bab yang ketujuh. Kan? Saya kalau mengajar, ada nombor ni saya suka. Kan? Pertama sekali, bimbo kakak boleh faham poin dia apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, faham. Yang keduanya, kakak ibu-ibu tahu bila nak habis ceramah ni. Tujuh, bab terakhir. Oh, nak habis dah ni. Jadi, saya suka kalau nombor tu sebab kita tahu bila nak habis ceramah ni. So, masa ni bab terakhir lah ya. Mana nak habis lah ceramah ni. Okey. Bab yang ketujuh, kalau kita faham bab satu sampai bab enam ni, akhirnya bab ketujuh, kita akan faham bahawa kehidupan orang yang dibagi anugerah adalah kehidupan yang bagus. Maksudnya, orang yang dapat anugerah ni, dia adalah kehidupan dia happy lah. Best. Kehidupan dia best. Bagus. Dan kita kena usaha untuk dapat anugerah dari Allah ini. Kena usaha kan? Nabi tu, antara nama dia, ajir orang diberi anugerah. Kenapa hidup Nabi best? Kita tengok macam, banyak ujian, tapi best. Tenang, senang, menyenangkan orang lain, best, hidupnya best. Orang-orang beriman terdahulu hidupnya best. Kan? Ada rezeki, tak rungsing, best, hidupnya kan? Sebab memang bab ketujuh, kita kena fokus untuk dapatkan benda ni. Surah An-Nahli, ayat 97. An-Nahli. Surah An-Nahli, ayat 97. Surah An-Nahli. An-Nahli, ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97.
Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan dan dia beriman, kami akan hidupkannya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan kami akan memberi ganjaran kepada mereka sebaik-baik ganjaran dengan apa yang mereka buat. Ha, orang yang dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ni, Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan beri pada dia iaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang best. Kan, nak senang faham kan, best lah. Hidupnya best, hidupnya ke tenang-tenang sajalah ya, kan, relax kan, tenang-tenang saja kan, maksud hidup ni dalam keadaan yang Allah kurniakan kebaikan dan kita rasa kebaikan tu kan, tu yang kita nak. Surah An-Nahl ayat 97. Jadi ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kan, jadi Nabi antara gelaran dia ajir, orang yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi ajarkan kita juga macam mana nak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kupaskan dalam 7 bab dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, eh. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. Sekian aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.